Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Azhar Sulaiman nak jadikan salah seorang ahli The Gadis sebagai menantunya. Ini ceritanya. Sebelum ini, kecoh di media sosial mengenai satu video nyanyian kumpulan The Gadis. The Gadis yang dianggotai Azni Azmi, Ayuni Rizal dan Tamira Chan itu menjadi perhatian apabila dilihat bergelut menyanyikan lagu medley Cintaku Sampai ke Ethiopia, nyanyian asal Ria Resti Fauzi, Cinta Sampai Mati, Rafa Afa dan Gadis dan Bunga Rahimah Rahim. Atas kejadian tersebut, kumpulan itu menerima kecaman yang hebat dari wakil pengurusan Universal Music Malaysia dan Valiant Music berkata, kumpulan The Gadis terima kritikan dengan hati terbuka selepas video nyanyian sumbang pada anugerah KNKV Viral 2024 menjadi tular baru-baru ini. Bukan itu sahaja, video yang menjadi tular tersebut telah mendapat pelbagai respon dari warganet dan juga selebriti. Salah seorang yang turut memberikan respon terhadap video tersebut adalah pelakon Azhar Sulaiman. Azhar memuat naik satu hantaran di Instagram dan menyatakan bahawa walaupun kumpulan tersebut dikecam, namun dia tidak menolak jika salah seorang daripada ahli kumpulan tersebut dijodohkan dengan ahli keluarganya. Walaupun ramai yang kecam mereka, BH pilih untuk berserah kepada takdir je sebab kita tak tahu ajal, jodoh, rezeki semua di tangan Allah SWT. BH tak marah, tak kisah and reda je kalau ada jodoh. Malah Azhar Sulaiman juga menyatakan dia tidak menolak sekiranya jodoh anaknya dengan ahli kumpulan tersebut. Kutuk-kutuk kang, takut risk nikah dengan salah seorang dari diorang pula nanti or even me. Bukan itu saja, Azhar turut menyatakan bahawa selain untuk anaknya, dia juga bersedia untuk menerima seandainya jodoh tersebut untuknya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.